Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra." Pada ayat pertama di dalam Al-Qur'an, Iqra bukan hanya berarti bacalah, namun juga berarti belajarlah. Begitu maha segalanya Allah Subhanahu wa taala hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyunya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia bumi di kemudian hari. Inilah Ilmuwan Muslim, persembahan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tegal. Syukur deh kalau masih enak dimakan buat sahur. Tahun depan aku bikin lagi rendang kesukaan Mas ya. Makasih Ton. Ya, sama-sama. Wah, uangnya lecek nih Ton. Lain kali uang disimpan baik-baik Ton, supaya gak lecek kayak gini. Loh, kan masih bisa dipakai Pak uangnya. Gini Ton, uang ini kan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Selain kita menghindari persebaran uang palsu, kita juga harus merawatnya. Abul Abbas Ahmad Ibnu Holigon. Abul Abbas adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat Al-Ayat atau Berita Kematian Laki-Laki Ulung atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografi. Abul Abbas Ahmad bin Holigon lahir di Irbil 22 September 1211 di Damaskus, Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. Menurut ensiklopedia Britannica, Ibnu Holigon memilih bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis. Dan buku ini juga menyebutkan beliau adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer yang berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak ada lagi. Abul Abbas Ahmad bin Holigon mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274. Baru saja Anda ikuti Ilmuwan Muslim. Ikuti kembali Ilmuwan Muslim dengan tokoh yang berbeda hanya di 94 Sebayu FM. Ilmuwan Muslim, persembahan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tegal. Kenapa dari dulu uangnya berbeda-beda ya? Gini lucu, Indonesia ini kan dulu banyak kerajaan. Nah, setiap kerajaan itu mata uangnya berbeda-beda. Setelah Indonesia merdeka, mata uang itu menjadi tunggal atau satu dan itu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selain mempersatukan bangsa, uang juga mempersatukan kita loh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Nak. Oh ya, lebaran nanti ke rumah kan? Soal itu, saya belum bisa pastikan lagi, Pak. Soalnya maksudnya belum dapat izin. Oh ya, enggak apa-apa, Nak. Enggak usah dipaksa. Ya udah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Nak.